Saudara, sebuah pesawat Yeti Airlines yang membawa 72 orang jatuh tragis di Nepal pada Minggu waktu setempat. Akibat kecelakaan ini, 68 orang tewas. Seorang warga yang merekam detik-detik pesawat Yeti Airlines sebelum jatuh berkeping-keping di Nepal. Pesawat terlihat tiba-tiba menukik jatuh ke arah jurang di wilayah Pokhara, Nepal. Pesawat Yeti ini lepas landas dari Kathmandu membawa 72 orang penumpang dan berencana menuju Pokhara. Jatuhnya pesawat Yeti Airlines menewaskan 68 orang. Pesawat ini membawa 15 warga asing dan warga Nepal. Hingga kini petugas penyelamat setempat terus melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Pihak otoritas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Rescue teams from all agencies involving from the government side, the police, the armed police, the military, and the Red Cross and all agencies are involving in rescue and search operations. And so far, there have been covered 68 dead bodies, and those all dead bodies have been transferred to the hospitals.